perempuan itu satu-satunya makhluke pangeran sing tahu membantah Kanjeng Nabi. Kalau bolak-balik cerita, jadi ini Quran ada ayat, surat, jenis surat Mujadilah. Tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan Mujadilatun. Apa? Karena Mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudhari' yang di ayat Qad sami Allah kaulallati tujadiluka. Jadi allati ing wong wedok tujadiluka bantah sopo lati. Nah, pengganti fi'il mudhari' itu di nahwu itu isim fa'il karena zamannya sama. Fi'il mudhari' zamannya hal dan istiqbal, itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rajulun yadribu bisa diganti ad-dribu. Paham ya? Rajulun yansuru boleh diganti nasirun. Berarti kalau hiya tadribu bisa diganti dribatun. Makanya kalau maknanya ya qad sami'a teman-teman midanget sapa Allahu Allah. Kaulalati ing pengucapane wong wedok. Silailati tu jadilu kang bantah sapa lati ka ing sira Muhammad. Fi zaujiha ing dalam babakan suamine lati. Watastaki lan nglaporno sapa wong wedok. Nglaporno Kanjeng Nabi. Jadi Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi lho ni. Ora trimo kiai Nabi mu dilaporno. Jenenge wong wedok menawa nek trimo bojo entheng. Wong Nabi wae dilapor. Jenenge wong wedok Nabi wae dilapor. Dilapor ila wahi maring. Terus sempat terjadi debat. Makanya terusane ayat wallahu yasma'u tahawurakum. Wallahu ta'awwahu yasma'u krungu sapa Allah. Tahawurakum ing perdebatan sira loro. Iku perdebatane Nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan. Jadi muhadasa, muhawaroh itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan apa konversasi Inggris itu, conversation Inggris itu disebut apa? Muhawaroh apa? Muhawaroh. Muhawaratul lughat al-Inggrisiyah, muhawaratul lughat al-Arabiyah. Itu debatnya itu wah luar biasa. Segamanya Nabi kudu kalah we muwara kekasih ya pangeran, musom-musom itu. Jadi khaulah itu wahyu. Pokoknya ceritanya itu dua ayu, gak boleh cerita gelek. Kaulah itu ayu. Mbah barakat, mbah barbiye. Mulai itu pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab itu gak mangan mendoan, gak mangan tempe. Iso mbok bayangno. Wong Jawa ono bojone suci tenang ae mangane mendoan. Ambek sego jagung. Dadi ra wong ayu ya biasa wae. Dadi wong Arab itu mangane itu daging. Terus neng hadis semua asbabun nuzul redaksi ini fa'ak jabat tu ajizatuha. Nah bermaknanya yo fa'ak jabat mongko gawa nuhu ing rojul jenis Aus bin Somit. Apa ajizatuha? Bermaknanya itu wajiz. Pokoknya pas sujud tu sing gawa nuhu ajizatuha. Itu corok lagi, corok ni. Ini murid kecelakaan. Jadi makna sing bener iso, nak makna ngono iso. Jadi uteke wes elek banget. Akhirnya jaluk, sing lanang njaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ra gelem. Ora gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang ger jaluk ra tike iku ya ngamuk iku sekunane kuno. Tapi nek sing mangan menduan ngamuke ra pati tenan karena ya tadi jawate mesti ra pati tenan. Wis akhire ngamuk terus wong Arab iku ngamuk tertinggi iku muni anti aliya kadzuri ummi. Kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dam. Dam itu satu apa? Satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni dek kue koyo ibu, itu maknanya sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fikih dihukumi zihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu, maknanya selawas-selawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpuli. Ini perbedaan apa? Kultur Arab Jawa. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang enggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira ngamuk tor, kira-kira. Tapi kalau orang Arab itu kehur madan. Saya jajal juga tekan ngali cekel. Wah, sudah agak murid radue. Sebenarnya orang Arab lucu. Berarti kode jenggotnya cekel-cekelan. Wah,
kebayang gak corong Jawa? Wong Arab ku nak seneng wong, lu sirah dicekel-cek diwambung bumbunan. Nanti kalau delok ora mentah lho. Lah kalau nanti kalian bangun teng Madinah. Karena bangun orang alim alama dan beliau Muammar sepuh, ada orang Arab sopo nang kalian ya. Yo dicekel-cek terus diwambung iki. Sing wong Jawa gak siap. Kuwi enak ya sewate. Coba kelcek terus di. Enggak dicekel. Wes ora wae pan wong Arab. Sadate ngono. Cara wong Jawa kan repot. Cara wong Arab itu penghur. Sehingga saking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti aliyah kadzuri ummi, kamu sudah berposisi kayak ibu fi khurmatil jima wa fi khurmatil mulamasa wa fi khurmati kata wa kata. Sama-sama haram dikum dikumpul. Setelah itu getun den. Waduh, bojo ayune ngene kok. Tak zihar, zihar itu sama dengan tolak bain. Sing wedok ya getun, sing lanang ya getun. Jika cerita lapor ning Kanjeng Nabi. Sing lanang tok sing lapor. Kata Rasulullah, "Ndak ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum." Kata Rasulullah, "Hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan dihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah yaitu biman zilatid tolak, berstatus kayak apa? Tolak." Ya sudah jenenge wong lanang kan nurut. Ngulang, kata Rasulullah, zihar itu kayak tolak. Ya sudah, kita enggak boleh kumpul. Nerima, sing lanang nerima. Sing wedok enggak terima. Enggak, aku dewe sing matur Nabi. Pewarani kan jenenge. Pewarani. Ya Rasulullah, apa betul engkau menghukumi zihar kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah. Wah, ini enggak bisa. Enggak bisa, itu hukum yang enggak benar. Enggak bisa. Ini. Kenapa dari Nabi? Ngomongnya jorok, jadi wong wedok mulai disini, jorok. Nabi. Jenengan roh bojo kula. Yo ngerti jare Nabi yo ngerti. Akala syababi wa afna umri wa nasartu lahu batni. Terus terusan ayat hatta idza akala syababi terus wafat. Terus ngomong terus. Enak wae sakniki dihukumi tolak. Kula riyen wayu kinyis-kinyis, sakniki wis rapati ayu. Mergo wis tuwa. Anak kula kathah. Cara hukum tolak zaman kula ayu ora masalah dipegat. Kula golek bojo jek gampang, tapi aku saiki wis tuwa. Meskipun isih ayu tapi meskipun isih ayu. Jenengan ngertos wong lanang. Anak kula nak dirumat bojo kula mesti terlantar, mesti katut babon. Jenenge wong lanang dudu iku mesti katut babon. Nak tarumat kula anak kula kelaparan, wong kula rondo wong wedok. Jadi enggak bener hukum tolak. Dikaji malih. Nabi lho dikonokno iku Nabi. Nabi yes. Ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku iku nabi ya ngenteni wahyu. Ya wis pokoke ngono. Pokoknya ampun putus no tolak rin, tinggal mulai saat ini. Pikir-pikir ya, mulai. Ijinnya wong wedok, sekondang tenan pokoknya. Melainkan yang surat ini rawon surat rijal, dan ini surat apa? Jadi juara. Mulai. Tapi itu justru ngetok no nak Rasulullah itu nabi. Jadi barang sing gue rasa seneng, itu kadang jadi dalailul ijaz. Dalil mukjizati Quran, dalil kenabiannya Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi itu enggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khawlah namanya. Khawlah perempuan ini namanya siapa? Khawlah. Aisyah itu di kamar itu enggak pati dengar. Kok mau lamat-lamat ana wong wedok nglabrak Kanjeng Nabi ngono tok kenangan Aisyah sapa wani nglabrak. Terus bakas sapa terus enggak pati detail. Sayyidah Aisyah itu dengar enggak pati detail. Singkat cerita pas perempuan itu terangnya teranan. Ini tak ijazahi wong wedok-wedok sing judes. Nek wis judes menisan dadi wali, pasti didengar Allah. Mulai nang kamar ku terus salat. Kan mau wis suci bakasane. Tapi iki salat tenan, mau nggo salat salat bar suci iki salat tenan. Salat tenan. Allahu Akbar. Gusti, niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan Nabi ini jenengan kandani hukum niku. Hukum ini kan ngerubah piye pangeran iku apike wa tastaqi ila lah perempuan saiki nak judes mbek sing lanang gak barokah mergo kandha mboke kandha dulure lah iki sing ra bener dhisik ora tapi wa tastaqi ila Allah dadi gak lapor sapa-sapa lapor pangeran ya Allah hukum ini ndak fair itu merugikan saya tulung nabine jenengan kandhani kaya wahyu terkini nak hukum itu ndak seperti itu. Bon Gusti, jenengan harus mendengar saya. Lah pangeran yo
Terus pangeran nurono ayat wallahu yasma'u tahawurakum. Malah dimulai ayat qad sami Allah. Allah bener-bener mendeng. Jadi wong wedok nek is ngomel. Pangeran wae ngrespon. Pangeran wae ngrespon. Ijek dikek kot kot tuh banget oleh ngrespon. Jadi ngomelan aku kowe bojomu ngamuk iku dibok respon niru pangeran. Nah pangeran betah wong la taduruhu maksiatun wala tanfa'uhu taatun. Pangeran orang ngomel kan tenang wae ora bakal kena madorote. Tapi nek kowe bertahan. Iso kena ompreng. Jadi kira usah niru pangeran karena ya beda kelas no. Akhirnya sujud tenan ning pangeran. Pas dekne sujud Jibril teko ning Rasulullah. Dia di rumah, Rasulullah di dalam. Perempuan tadi di rumahnya. Qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa wa yasma'u taha urakum. Inna wa sami'um basir. Sak terus. Nangis sampai tok mau. Ditimbali Kanjeng Nabi panggil perempuan itu. Apa yang dia munajatkan sama Allah diterima. Dan Allah meng-ACC keinginan dia bahwa zihar itu tidak seperti to. Tambah nangis sampai itu jenengan lu Nabi tenan padahal kalau lapure ning kamar jenengan krungu. Mergo akhirnya itu sana ketentuan alladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahati in ummahatuhum illallahi waladina. Jadi akhirnya pangeran nganggo ilmu status. Lah nek saiki umat ya kasing statusan iki perkarane. Pangeran nganggo hukum napa? Status. Status itu begini, yang namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Saya ulang lagi, yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu, itu namanya seorang ibu. Yang namanya istri siapa? Orang yang halal kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim. Nah ini penting, harus vulgar. Kayak hambani kabeh sesuai. Sehingga definisi ini harus tegas. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri, orang yang halal kamu gaulin. Asal pas gelem lho, nak ora iso kena rancangan KUHP. Penjara. So ben kowe itu mesti sing bojone ayu, sing akeh di penjara iku. Tak sing bojone elek kan kan gak ana pemaksaan ya. Dadi kowe kudu termasuk sing di penjara ben ketara bojone. Dan ini kalau nak disidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? Sing tahan mbek wong ayu sapa? Kan kan keren. Tapi misalnya di sidang bojomu elek merongos. Pertanyaane hakim, ngono wae kok ora betah. Kan elek iki. Kan gak pantas banget. Oh isin lho cara sidang ngono. Bojone wae elek. Bareng di sidang. Orang ngono iki pertanyaane wong ngono kok ora kuat ngempet kan ngono. Tapi nek wayu terus kira kuat ngempet kan hakim kan. Mesti pikir-pikir. Ketoke pantes. Tapi tak ulang lagi ya, ini fikih ya. Yang namanya apa? Ibu itu in ummahatum illallahi waladina. Mulane kan aji Quran sing tahqiq. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan intim. Sehingga status ibu tidak bisa diistrikan, status istri tidak bisa diibukan. Maka karena ini penstatusan yang salah, seorang lagi ini penstatusan yang salah, maka tidak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafaroh, bukan merubah status hukum. Ini hati-hati, awas tidak salah. Rokok enak sekali. Sebab itu Allah oleh ngendikan wa innahum la yaquluna munkarom minal qawli wazura. Menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan sing lantur sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu. Itu ndak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang yang boleh dihubungan dijak hubungan intim. Ini kan enggak nyambung. Ya darani misalnya Hamdani wis muni ngene, Gus Baik iku muridku. Yo stres wong ngomong ngene. Karena menstatuskan sesuatu yang enggak bener. Terus niki napa niati nggih, dawuhe Mu'adz bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'adz bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, "Ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng."
Tetes ngaji kados ngeten iki termasuk nambahin napa? Iman. Peran perempuan yang paling luar biasa dan dicatat sejarah dan tidak akan dilupakan niku pengetahuan Khadijah Kubra, pengetahuan Sayyidah Khadijah tentang dalailun nubuwah, tentang bukti-bukti kenabian. Dados dalam banyak literatur perempuan itu dibahas beberapa kali di Quran. Sing paling masyhur tentu Maryam. Wonten Imro'atu Fir'aun. Nah, sing diceritakno mbeling padahal bojone saleh niku nggih Imro'atu Nuh dan Imro'atu Lut. Tapi niku mboten usah diceritakno, mergo niku sing perempuan gagal niku. Dados tapi kalau berarti cerita segedik Sayyidah Khadijah niku garwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sudah baca buku banyak. Di antara yang dibaca niku referensi sing di dokumen pamannya namanya Waraqah bin Naufal. Niku semua alamat kenabian itu ada. Niku di antarane calon nabi. Calon nabi itu pasti akan diperlakukan khusus oleh alam. Niku tudzilluhul ghamama tuti'u sahaib. Sehingga beliau nyuruh pembantunya namanya Maisarah. Maisarah itu nama lelaki. Kalau di Arab Maisarah itu nama apa? Lelaki. Niku diken ngawal nabi perjalanan teng Syam. Terus semua kriteria kenabian itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita akhirnya beliau yakin terus ngelamar. Terus riyen niku sing ngelamar niku Khadijah. Mulane Mbah Mun sering guyon niku alamate ulama iku warasatul anbiya niku kudune disenengi wong wedok aja seneng dadi disenengi iku gagak. Kiriyen Nabi Yusuf disenengi Zulaikha, Kanjeng Nabi disenengi Khadijah. Nak seneng sering kecewa. Singkat cerita setelah 15 tahun menikah karena Nabi umur 25, Sayyidah Khadijah umur 40. 15 tahun menanti niku mboten jelas mengarah ke calon nabi. Jadi alamat iki kok tidak muncul lagi. Singkat cerita pas Nabi Yusuf 40 Nabi kaget angsal wahyu disebut fazi'a fazi'a nu kaget. Akhirnya cerita tentang Khadijah. Sausi cerita tentang Khadijah ini sing agak unik. Dari sekian kriteria kenabian itu ditulis di buku. Tapi ada yang dipunyai hanya oleh perempuan. Terus para peneliti lelaki itu tidak punya, punya itu hanya perempuan dokumennya. Ketika sudah jadi nabi ini Khadijah matur ya Rasulullah atau ya Zauji itu masih panggil ya Zauji. Nanti kalau teman kamu Jibril datang bilang ke saya. Walhasil malaikat Jibril ini rawuh. Ketika malaikat Jibril rawuh niki radi agak-agak gimana nih fakas syafat ansaubiha. Mboten usah pikiran sing macam-macam. Barang sebagian tubuhnya dibuka Khadijah tangkel. Jibril masih jare Nabi lari. Terus ditutup malih ditanya Jibril ijek sekarang datang lagi. Ternyata di antara dokumen yang dipunyai Sayyidah Khadijah kalau Muhammad ini nabi betul maka malaikat itu cirinya kalau melihat aurat perempuan tuh lari. Makanya ini dokumen hanya khusus perempuan. Padahal Khadijah ini tidak tahu malaikat tidak tahu dan nabi juga agak ngerti kalau posisinya dites. Jadi nabi pas santai-santai mbek Khadijah, Khadijah bilang, engkau nak kancamu teko. Kalau istilahkan sahih hukum, kalau yang memberi wahyu ke kamu datang bilang ke saya. Itu tidak, itu bukti seakurat-akuratnya. Kalau seorang nabi itu ummi, ummi itu makun tata terima kita bualal iman, nabi ada tahu. Tapi definisi-definisi kenabian itu orang lain tahu semua. Maka kata para ulama, hampir semua ulama, andekan tareh itu menulis awaluman amanah mutlakon itu yang menang Khadijah bukan Abu Bakar. Jadi partai perempuan yang menang. Jadi andekan cara penulisan sejarah itu siapa yang pertama iman secara mutlak tidak melihat kelompok dan golongan pasti yang menang itu
Khadijah, seorang perempuan. Oh, ini saya ngundang Ibu Nyai, jadi yang menang no partai perempuan. Jadi kalau ini rada wedi. Nggih, sing jelas niki pertama dan terakhir kula nuruti mbah kula Mbah Jamil wong kalah tuwa. Nek karena saking muslimat. Saya itu diundang muslimat pusat beberapa kali dereng muni yo ketoke kok ora ono sing luwih tuwa, dadi saged bali lho. Dadi dereng kula turuti hingga detik ini ketoke ora ono sing luwih tuwa dadi. Tapi nak diundang wong sepuh kan saged ngancam jadi sithik. Kula sederenge diundang ke mriki niki diundang muslimat beberapa kali tapi kula dereng muni yo ketoke kok kata sing nom dadi. Nggih Mbah mun dereng sepuh Mbah Jamil buyut kula boten tuwa Mbah cuma kok bahasa buyut boten pati lazim dadi wong niku dulure buyut kula boten Mbah malih pun buyut. Kula tak cerita. Jadi awal man amana mutlakon itu harusnya Khadijah. Karena pertama yang diceritani kalau seorang nabi adalah Muhammad bahkan sebelum nikah. Niku nyampeke nikahi Kanjeng Nabi nggih berdasar itu calon nabi karena beliau lama sekali belajar mbek Waraqah bin Naufal. Nah ini yang bunyai-bunyai juga harus tetap membaca. Karena ini temanya tafaqquh fiddin. Jadi membaca itu penting sekali. Sampai pengetahuan Khadijah itu pengetahuannya itu melampaui batas umurnya. Beliau menikahi Kanjeng Nabi nggih berdasar referensi itu. Ketika yakin kalau Nabi adalah seorang Nabi, punya cara sendiri. Sehingga terus kata ulama, ketoke kok ora sopan wong wedok kok nomor siji, terus ditarik itu diistilahkan awwalu man amana minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali Zaid bin Harisah. Niku mpun bahasa yang dipoles dengan kesopanan, karena ketoke wong wedok kok nomor siji kurang etis, terus partai minar rijal Abu Bakar, minan nisa Khadijah, minas sibyan itu Ali, minal mawali itu Zaid bin Harisah. Tapi andekan sejarah itu ditulis tanpa melihat golongan, tidak pakai kelompok lelaki, kelompok perempuan, kelompok anak-anak, pasti yang menang itu Khadijah. Jadi ini keunggulan perempuan. Tapi ada sisi lain yang mungkin ibu-ibu gak siap. Tafaqquh fiddin itu nabi itu istrinya banyak, makanya yang benar Gus Yasin tadi kalau tanya tugasnya bunyai apa yang proteksi suaminya kayak gitu. Saya pernah baca di kitab Fathul Bari kenapa nabi itu istrinya banyak, itu diantaranya itu karena perempuan tuh orang paling nekat menceritakan jeleknya suami. Jadi kalau nabi itu istrinya banyak, kalau beliau tidak soleh betul pasti konangan karena perempuan pasti gak canggung-canggung menceritakan jeleknya suami. Nah ternyata dari sekian yang pernah dinikahi Nabi, semuanya sholihah, semuanya kenangannya baik. Jadi rawono sing cerita Nabi nak bengi turu ngorok niku mboten nanti. Aisyah yang paling cantik niku sering ngetes Nabi niku tidur di depannya. Ini Aisyah bukan Sauda, Aisyah. Niku ya Nabi tetap asik sholat. Padahal Aisyah itu istri paling cantik. Ketika Aisyah mengganggu tidur di depannya Nabi malah ngendikan dari ini ata'abbadu li rabbi, aku mbarno tak sholat. Sampai Sayyidah Aisyah ketika putus asa ngendikan fa'ukot dimu hawahu ala hawaya, saya mengalahkan selera saya mendahulukan selera beliau yang ingin sholat. Begitu juga Zainab cantik itu ya punya wiridan-wiridan dari Nabi. Maimunah juga gitu. Nah itu andekan Nabi itu figur yang hanya sholat di luar, di dalam tidak sholat, pasti ini bocor. Siapa bisa nandingi perempuan? Pasti bocor. Tapi ternyata tidak. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari itu, adallu dalilin ala nubuwati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cerita para istrinya. Padahal mereka banyak, artinya banyak itu ya cemburu, ya macam-macam. Harusnya karena cemburu ini kan terus ceritanya ngawur, ternyata tidak juga. Itu betapa solehnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dungo-dungo sing kados moro kuburan iku ya baru kayak cemburu. Terus Nabi wae teng Sayyidah Aisyah terus keluar pikiran Aisyah oh, pasti ke istri yang lain ditututi. Terus jenengan gada mata-mata iku ya ono sanate. Jadi ditututi.
ditututi ternyata mboten pirsa Nabi kalau ditututi. Ternyata kalau malam niku nilii teng baki. Nilii teng baki assalamualaikum darakami mukminin wa inna insyaallah bikum lahikun. Niku riwayat Sayyidah Aisyah berdasar cemburu gara-gara buntuti ini akhirnya ora riwayat. Oh, ternyata bojoku nak dalu iku penggaweane mara kuburan. Terus begitu juga cerita-cerita yang lain. Belum masalah hukum. Dulu hukum itu tidak diketahui kalau tidak barokahnya perempuan-perempuan itu. Ada sahabat tuh agak usil. Gimana hukumnya mencium istri ketika Ramadan? Batal enggak ya? Sing ditakoki adalah jenis-jenis yang kayak Nabi itu ya ketoke secara napa wis secara ngempet iku kuat lah. Tanya Maimunah, apalagi Saudah. Kata Maimunah, kalau ke saya kayaknya enggak. Yang potensi ya itu tanya ke Aisyah. Karena Aisyah ini paling cantik, paling muda. Kenyataannya. Dan dijawab oleh Aisyah, "Qabbalani Rasulullah wa wasa'im." Nabi itu kalau puasa ya kadang mencium saya, Nabi tetap puasa. Akhirnya jadi fikih qublatu zauji li zauja itu tidak batal. Menciumnya suami ke istri itu asal mencium saja itu tidak batal. Jadi dokumentasi hukum fikhiyah itu semuanya itu terutama yang masail perempuan itu barokahnya perempuan-perempuan istrinya Nabi tadi benar yang dikatakan Gus Yasin, dokumentasi itu hanya ada di istri-istri Nabi. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, andai kan tidak ada istrinya Nabi, maka adalah ilmu nubuah, kesolehan orang di rumah. Itu kan ukuran. Misalnya di luar kiai-kiai kadang ngetokno waroi zuhud, barang ning omah muangan tuh haduh. Jebule gayane mangan sithik ku mok jaim jaga imet tok. Ning jaba kadang-kadang maca ala kiai serwapi juban serbanan seneng omah wis karo ngantok ngalor idul. Nabi itu ndak meskipun di rumah itu ya priyayi. Karena Nabi itu istihya'nya minallah, jadi merasa enggak nyaman itu dengan Allah. Jadi enggak beliau itu tetap sopan ketika di rumah. Di luar ya sholat, di rumah ya sholat, di luar ya ingat Allah, di dalam rumah ingat. Itu Nabi kalau mau sholat, itu senangnya bukan main. Itu yang cerita ya istrinya. Jadi Nabi itu kalau banyak masalah, itu keluar masuk, enggak tenang. Corong jauh enggak jenuh. Itu ketika ada adzan Nabi alhamdulillah, arifna ya Bilal. Alhamdulillah waktu sholat sudah masuk, arifna ya Bilal. Ayo cepat Bilal datang ke sini, saya ingin istirahat. Itu istrinya tahu bahwa Nabi itu hiburannya tidak dengan istri-istrinya, tapi dengan sholat. Oh, istrinya sampean tetap nggak tahu kalau suaminya gitu, pasti nggak tahu, karena nggak ada buktinya. Itu Nabi itu kalau belum sholat itu keluar masuk. Jadi ketika waktu sholat terus arifna ya Bilal, ayo aku kasih istirahat Bilal. Tuh kalau mau sholat tuh senengnya bukan main. Makanya ngendikan waqurratu aini fi sholat. Dan itu kesaksian seorang perempuan. Itu nggak mungkin nggak bener itu karena tadi. Sekali enggak bener terus digeger. Dorong jauh dikeranyam kira-kira gitu. Jadi ini cerita-cerita unik yang mungkin apa harus dikaji ya karena ini disebut tafaqquh fiddin. Tapi perempuan juga ketika nyuwun sewu sudah enggak bener itu ya berat. Makanya ini yang kita harus hati-hati. Allah memberi contoh kepada orang-orang kafir imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini tapi fakhonata huma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila adkhulan nara ma'ad-dakhilin. Itu contoh yang perempuan gagal. Tapi perempuan yang sukses padahal suaminya itu enggak benar. Ada juga contohnya wa imra'ata Fir'aun. Sehingga di Indonesia alhamdulillah barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang pertama itu hampir jarang terjadi. Yang suaminya soleh, perempuannya tidak solihah itu jarang. Tapi kalau yang lelakinya tidak soleh, perempuannya tetap solihah itu banyak. Jadi alhamdulillah itu barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebalik kalau di Indonesia malah suaminya enggak benar, istrinya itu benar solihah itu. Itu enggak benernya suami jenengan tuh cek sepele ini Fir'aun. Jadi di Quran tuh cerita ada orang solihah tuh istrinya Fir'aun enggak tanggung-tanggung tapi termasuk legenda. Jadi intinya Quran tuh sangat mengapresiasi kesalehannya orang perempuan sampai ada surat Nisa, ada surat Mumtahanah yang agak ekstrim ya surat Mujadilah ini. Ada yang baca Mujadilah, ada yang baca Mujadalah. Kalau Mujadilah berarti pakai isim fa'il, kalau Mujadalah pakai masdar. Nabi itu belum pernah
dikalahkan sahabat. Tapi kalau sahabat perempuan itu komplain. Nabi kan ditanya, ya Rasulullah, saya ini didihar suami saya. Ya kalau sudah didihar ya kamu haram, nggak boleh kumpul dia. Yang benar ya Rasulullah, ini hukum Allah apa hukum jenengan? Entah terus. Sampai Sayyidah Aisyah nggak terima. Kamu harus berhenti bantah Rasulullah. Ini Rasulullah jangan kamu bantah. Selagi hukum itu belum dicabut, jenengan tak lapor na Allah. Kacau tenan. Ini kok Kanjeng Nabi yang dilawan. Akhirnya ya Allah nuruti. Makanya akhirnya dihar itu tidak sama dengan tolak. Mergo qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Terus dalam sejarah niku dereng ngenten hukum dirombak kecuali mergo dimone perempuan. Terus wae cara Pak Hasyim Musadi riyen ora ana ki goblok kecuali mergo disentak bojone. Terus saking tope niku dikomplek. Kanjeng Nabi, niki Rasulullah dikomplek. Tapi ngomplene saya ini saged oleh jazano jenengan. Terus pas dikomplain itu Nabi gak pati nurut. Terus perempuan ini pulang, namanya Khawlah binti Sa'labah. Pulang sujud, ya Allah, ini ketentuan Rasulullah berdasar hukum adat. Beliau juga gak ngakui kalau itu dari hukum Allah. Memang Nabi itu ada beberapa hukum yang Nabi sendiri kalau ditanya, ada hukum fikih yang memang minawah, ini gak bisa diotak-atik. Ada hukum yang dijalankan Nabi karena yang berjalan baru demikian. Ini mah agak jelimet di usul fikih. Yang gak menekuni, saya mohon ini tidak jadi fitnah, memang seperti itu. Jadi misalnya ada hukum-hukum yang kata dalam Islam itu, kebaikan jahiliyah akan diteruskan dalam Islam dan keburukan jahiliyah akan dihentikan. Jadi kalau hukum jahiliyah itu bagus ya diteruskan, makanya nikahul jahiliyah itu tidak ada yang dibatalkan oleh apa? Islam, misalnya dua pasangan. Itu semua nikah kan zaman apa? Jahiliyah, karena nikah itu bagus, ya Islam tidak perlu mentajdid lagi, memperbarui lagi. Nah, dihar itu zaman jahiliyah dianggap pantangan, karena itu dianggap bagus, ya Islam menetapkan dihar itu mirip tolak gitu. Tapi yang ini dikomplain sama Khawlah, komplainnya nggak tanggung-tanggung, dia ke kamar sholat sebanyak-banyaknya, protes hukum ini, ya Allah tolong dibatalkan. Ini gara-gara kayak perhitungan ini gue dake bujuni ini gue ganteng suge. Nah, jadi soal hasil kaken perhitungan. Tapi gak tanggung-tanggung, maturi langsung bek pengiran watas taki ilah. Terus wawahu yasma'u tahawurakuma. Jadi Nabi itu ngedebat. Nabi buat nanti itu tamu lanang debat. Ngedok nanti. Jadi nak ono kiai kalah mbek bojo meneh nek kiai Kanjeng Nabi mun dilawan. Makanya itu masyhur cerita itu di surat Mujadilah atau Mujadalah. Jadi qala lati tujadiluka. Jadi kalau pakai isim fa'il fa huwa mujadilun berhubung muannas fa hiya mujadilatun. Masdarnya Mujadalah. Ketika Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, ini Khawlah ini datang di tengah perjalanan yang panas dihentikan Umar. Itu diomongi kira-kira jam 11 sampai setengah telu meh dhuwur kuntek. Sampai Umar pamit, "Mbah niki kula badhe dhuwurin. Wektune badhe telas." Pengawal Umar gak terima, "Engko Amiril Mukminin, kenapa berhenti karena orang tua ini?" Terus ke atas Sayyidina Umar, "Atadri manil ajus? Kamu tahu orang tua ini siapa?" "Ini Khawlah binti Sa'labah. Sami'aha Allah min fawqi sab'i samawat." Ini orang yang ketika protes didengar Allah dari langit tujuh. Ayas ma'uha Allah wa la yasma'uha Umar. Allah aja mau mendengar masa Umar tidak mau. Andai kan tidak ada sholat duhur, saya akan dengar sampai dia capek. Jadi sunahnya kiai kalau istrinya ngomel tolong didengar sampai capek. Karena ijazahnya seperti itu. Tapi syarat perempuannya harus berkualitas kayak Khawlah binti Sa'labah. Jadi kalau protes itu pertama sujud dulu di kamar sampai Allah mendengar. Terus ini cerita-cerita perempuan, jadi keliru lah kalau Islam kadang dituduh sebagai agama yang meminggirkan perempuan, itu keliru sekali karena di Quran saja ada surat Nisa, nggak ada surat Rijal. Ada surat Mumtahanah, ada yang baca Mumtahinah juga. Ada syarat Mujadilah atau Mujadalah, ini surat-surat jelas bintangnya ini perempuan.
tapi kadang-kadang maca wa mar'atuhu hammalatal khatab fi jidiha, itu yang ini yang orang-orang gagal ini. Yang itu jadi yang apes itu, yang cerita-cerita itu. Tapi kalau matur nuwun sangat, memang yang terakhir kalau pesan tadi, ibu itu madrasah pertama. Sehingga saya sendiri bisa gini dia barokahnya ibu. Semua orang lah punya di daerah kami, apalagi di daerah punya ibunya ini, ada Mbah Jamil, ada semuanya lah, ada Neng Ulfa. Kenangan kita ngaji ya sama ibu, pasti mulai kecil tuh sama ibu. Anak saya bisa baca Quran tuh ya karena istri saya, karena suang lanang bener Gus Yasin tadi, Fasul Masail jelimet-jelimet, anak irungi soal batak radio ulang. Jadi Fasul Masail gimana hukumnya sholat di Amerika, puasa di Amerika yang siangnya kadang 19 jam, gimana hukumnya sholat di bulan, terus kiblatnya gimana, apa mengkurep apa gimana. Wah, anak era sama Quran di barno, anak ibunya kan ngomel bermaghrib di dusi di cemplung terus pokoknya ngadus nang diulang ngaji akhirnya sama Quran. Jadi walhasil itu makanya Imam Syafi'i ngendikan al-um al-madrasatul ula, yang dikatakan madrasah pertama adalah seorang apa, ibu. Makanya rata-rata anak Indonesia itu benci bapaknya, itu juga didikan ibunya pasti. Jadi makna sikonya itu ngerasani bapaknya kok ambil anaknya. Itu yang madrasah agak benar kalau ini yang agak benar. Tapi saya pastikan semua putra kiai yang bisa baca Quran itu udah ada yang barokahnya bapak, mesti barokahnya ibu. Niki Mbah Jamil sering cerita kulo niku, pokoke anakku sing mondok Mekah Madinah barokah tak ulang, mergo nek abah yo gampang nyepuro. Wong lanang ku mesti kulo niku ngoten dilapuri anak ora sekolah nih, santai jenenge wong lanang. Kan sepurane gedhe mbok double K gedhe ora jelas wae wong lanang niku kan kemungkinane atine gedhe atau double K gedhe. Tapi nek ibu-ibu kan sing ngomel. Dolanan diwamuk, sedusi, sekon ngowaji. Nah, bapak, wong lanang ora anak dolanan sowo nang wasi, bal-balan wasi. Gitu. Sore surup mulai lambi dicoplok rusuh ya asik. Wong ibu-ibu kan ndak ya bisa. Cara cacile ku anut bapak ibu gua blek kabeh, aku yakin. Gua blek kabeh. Tapi nggih ngoten, salah anut ibuke nggih cerewet kabeh lan iki semu tengah-tengah. Tapi yang jelas Quran itu fair ya. Jadi cerita Imro'atan Nuh wa Imro'atan Lut, tapi juga cerita Imro'atu Fir'aun. Artinya perempuan itu punya sejarah di asuh orang soleh, nyuwun sewu gagal, meskipun itu jumlahnya tidak banyak. Tapi juga punya sejarah di asuh orang enggak benar, jadi perempuan yang luar biasa. Makanya kalau suwon tafaqquh fiddin ini utamanya ya mengkaji Quran lah, karena Quran itu lengkap-lengkapnya kitabullah. Belum ada kitab suci mulai Zabur, Taurat, Injil selengkap apa? Al-Quran. Jadi kita tidak perlu berpikir kitab suci yang lain karena kita tidak tahu itu muharraf apa enggak. Karena kita Islam, soal yang pengikut yang lain gimonggo. Tapi ini cerita sampai halal gini ya diceritakan Quran. Cerita wanita yang nyun sewu gagal padahal suaminya soleh, yaitu Imro'atan Nuh sama Imro'atan apa? Lut. Tapi juga cerita perempuan tangguh padahal suaminya ini enggak soleh, bahkan enggak soleh kelas atas Fir'aun. Buatan terima togel, buatan terima dadu, buatan terima narkoba, ini ngaku pangeran. Niki sinten? Fir'aun. Ewa semono niku nggih bojo salihah. Salihah standar dunia dan akhirat, mboten salihah standar organisasi. Niki salihah legal formal dunia akhirat, Allah sing ngaku ini. Sunu kan luar biasa. Terus yang terakhir kula cerita kersane untuk barokah Asma binti Abi Bakar. Niku Nabi mau hijrah, andikan gak melibatkan perempuan, itu gak bisa. Karena Nabi ini hijrah itu kan sembunyi-sembunyi. Beliau itu sebagai manusia itu butuh makanan. Kalau dikirimkan lelaki itu dicurigai. Niku Asma pura-pura corong Jawa itu angon onto, yang onto ini mpun perah lah, jenis yang susunya banyak. Karena di Arab itu onta itu otomatis juga sumber minuman bergizi. Niku pura-pura angon. Ternyata angonnya itu di kawasan yang dipakai sembunyi Kanjeng Nabi dan siapa? Abu Bakar. Dan jenenge wong wedok bener Gus Yasin tadi. Iku abah mangan tora, Kanjeng Nabi mangan tora, dadi yo gowo bekal, digawono daharan, digawono roti macam-macam. Terakhir badhe hijrah, ketika bekal ini enggak bisa dibawa Nabi dan Abu Bakar, akhirnya dia ini kepikiran, ini bisanya dibawa unta kalau ditali, dicancang, ditali, diikat. Akhirnya
Semak niki dia punya sabuk ya, sabuk dari kain, diikat pinggang dari kain terus disobek jadi dua, yang satu dipakai apa? Mengikat darane Nabi teng unta supaya nanti jadi bekal di jalan. Makanya Asma punya gelar Dzatin Nitokon, kadang disebut Dzatin Nitok, perempuan yang bersejarah dalam hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Jadi Nabi di gua sembunyi itu yang nganterin makanan tuh Asma, karena nggak dicurigai karena dia perempuan. Soro pikiran wong Arab, wong wedok bisa apa? Itu perempuan bisa apa? Ternyata yang ngatur makanan, ngatur perjalanan hijrah termasuk bekal ini semuanya Asma binti Sinan Nabi Bakar. Jadi tafaqquh fiddin, saya mohon bunyai-bunyai itu, Pak Yainya juga cerita lah heroiknya perempuan-perempuan yang luar biasa. Cerita heroik tapi yang ikhlas, jangan cerita heroik ben sing wedok heroik terus sing lanang kongkang-kongkang rokokan. Kadang-kadang kiai nggih ngoten. Bunyai ini sregep mulang kiai ini biasanya menjagungan ya berkebunnya. Makanya di Indonesia banyak pondok yang pondok putrinya hidup, pondok cowoknya enggak hidup karena kiainya santai, bunyai ini sing waras. Jadi ribet ya. Jadi memang orang lanang itu gitu. Kalau sing wedok tenanan, sing lanang itu sing santai. Jadi memang hidup itu tidak pernah sempurna, tapi bagus lah. Gak sempurna itu ya bagus, karena jadi tawadu. Terus walhasil kalau cerita betapa perempuan itu dihormati di Quran. Dan itu detail. Allah kalau cerita perempuan itu detail. Mulai ceritanya tadi detail sekali. Makanya kalau belajar Musnad Ahmad itu diantaranya ada cerita Nisa'ul Ansor. Jadi ada beberapa juz yang memang hanya cerita tentang perempuan, mulai komplainnya misalnya rijalul latulhim tijaroh, itu komplain ya Rasulullah dosanya perempuan apa, kenapa tidak pernah didiskusikan oleh Quran. Quran itu fihi rijalu itu bunaya tataharusus. Akhirnya dia dituruti oleh pangeran ana innal muslimina wal muslimat wal mu'minina. Itu komplain. Kalau enggak masuk itu ya komplain. Jadi segawane komplain. Makanya Pak Kiai ini harus siap. Kalau enggak komplain namanya enggak perempuan. Mulai dulu itu Allah saja dikomplain. Ini apa dosa perempuan udah didiskusikan itu. Komplain. Wis pokoke ngoten niku ya diceritakno mek Quran. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari tadi, adallu dalilin ala nubuwati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cerita semua istrinya. Biasanya maru itu kan enggak bercerita baik, dorroh itu orang kalau nikah banyak. Itu biasanya kan ceritanya semrawut. Tapi Nabi itu karena di rumah benar-benar soleh, hiburannya itu sholat, hiburannya itu religius. Istrinya Nabi itu enggak bisa berbuat apa. Ya memang bersaksi kalau beliau itu seorang Nabi. Itu kalau Aisyah cerita, oh Nabi kalau dengar adzan itu senangnya bukan main. Sampai bilang ini waktu istirahat saya. Kalau malam itu istilahkan gitu. Dari ini ata'abbadu li rabbi, aku mbarno, aku tak sholat. Itu kalau sholat ya malam sampai pagi. Dan itu ketika di Aisyah bukan di Sauda. Kalau di Sauda mungkin para pak-pak. Ya semacam Sauda, ya mesti wahai sholat. Ini di cerita ini cerita Sayyidah Aisyah. Banyak kiai istrinya tidak tanci saja gak tahajud. Lah iku nak bojone ayu malah ora tau tahajud kan. Ini Sayyidah siapa? Aisyah. Zainab juga gitu. Setelah Rasulullah intaqala ila rafiqil a'la, setelah Rasulullah itu kapundhut. Bahasa halusnya intaqala ila rafiqil a'la. Niku Sayyidah Zainab tuh kalau wiridan di masjid tuh sampai kayak apa? Alasannya ya kenangannya sama Nabi. Beliau kerja jadi penenun, dijual, terus disodakohkan. Itu ketika ditanya, kenapa kamu suka sodakoh? Kata Nabi, yang paling cepat nyusul saya itu yang paling sering apa? Sodakoh. Jadi semua, itu andekan Nabi jadi figur yang enggak benar di dalam, itu pasti kenangan itu enggak terungkap. Tapi karena figur Nabi itu soleh di luar dan soleh di dalam, sehingga istri sebanyak itu kenangannya semuanya baik. Jadi intinya Islam juga mencatat kesaksian nubuah itu adalah sebagian besar juga dari seorang apa? Perempuan, termasuk dari Khadijah Kubra tadi. Jadi beliau menyuruh Maisarah itu Nabi ketika umur 25 tahun. Beliau sudah tahu kalau itu calon Nabi. Mutus Maisarah, dan beliau memutuskan nikah dengan Nabi juga berdasar referensi itu. Makanya kata ulama, andekan awaluman amanah ditulis mutlakon tanpa embel-embel minar rijal, minan nisa, minan sibian, maka pasti itu
Khadijah. Tapi kalau jenengan mungkin terjemahin pasti itu perempuan. Jadi enggak, pasti itu Khadijah. Tapi kalau sampean enggak yang suka pasti itu perempuan. Tapi yang benar dalam sejarah pasti itu Khadijah, dan Khadijah itu seorang perempuan. Ini buatan maklaran tapi memang itu fakta. Banyak ngoten. Tapi ya perempuan ya tetap perempuan, tapi Khadijah bisa gitu tuh baru kayak wong lanang. Jadi Warokoh bin Naufal. Makanya ada yang bilang, ya Warokoh, Khadijah pinter ngono iku mergo diulang Warokoh. Tapi Warokoh tetap kalah satu. Ketika Nabi jadi Nabi, orang pertama yang diceritain itu Khadijah, bukan Warokoh. Makanya terus ulama debat itu pasul masail lah kira-kira itu. Sekolah pokoknya partai Warokoh, monggo ibu-ibu partai sinten Khadijah. Tapi yang didokumentasi secara akhlak, kita sopan kabeh disebut awaluman amana minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minan sibyan Ali wa minal mawali Zaid bin Harisa, supaya semuanya awal. Kayak model sekarang lah, kayak ketua NU itu kan enggak ada wakil. Soal ini sepuh kok wakil gak ngergani kan, ketua kan. Itu juga bagian dari adab. Kan gak etis kan, misalnya ketuanya siapa terus wakilnya ternyata Ki Alim sepuh, wakilnya wong alim kok wakil, sepuh kok wakil. Sekarang di struktur organisasi kan semuanya kan ketua. Jadi kayak ya di PBNU, di PB, ya semuanya modelnya gitu. Itu termasuk terinspirasi tadi untuk mengukur awaluman amanah supaya semuanya awal, sebut awaluman amanah apa? Minar rijal, terus Abu Bakar, waminan Isa, terus waminas Sibyan, terus waminal mawali. Oke, ngoten ngamun dengan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.